Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Aprender Español desde Cero, junto con Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Pretérito. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari bentuk preterito atau bentuk kata kerja lampau dari kata kerja yang berakhiran er. Dan kita ambil contoh kata kerja yang berakhiran er yaitu komer. Komer yang artinya makan. Nah, nanti kita ingin mengetahui Bagaimana membentuk kata kerja komer ini menjadi bentuk preterito ketika kata kerja komer ini dipakai atau digunakan bersama dengan pokok kalimat-pokok kalimat yang sudah ada di sini. Yo, tu, usted, dan seterusnya. Ya, bagaimana perubahannya? Kita akan lihat. Nah, di sini sudah kami tuliskan di kolom ini. Ini adalah merupakan uh, akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran ER dari kata kerja dasarnya ini misalnya komel ketika kita ingin membuat atau membentuk kata kerja komer ini menjadi bentuk preterito atau bentuk kata kerja lampau ya. Nah, di sini kita lihat sudah sengaja Pak Mi tuliskan kata kerjanya masih ditulis dalam bentuk dasarnya atau dalam bentuk kata kerja infinitifnya yaitu komer komer. Dan nanti baru akan kita ganti sesuai dengan pokok kalimatnya di sini. Ya. Nah kita lihat bahwa kata kerja, akhiran pengganti untuk pokok kalimat yo ya itu adalah i jadi akhiran penggantinya untuk menggantikan akhiran dari kata kerja dasarnya itu adalah i untuk pokok kalimat yo kalau nanti pokok kalimatnya tu maka akhiran penggantinya adalah iste dan seterusnya begitu ya jadi akhiran penggantinya itu secara lengkap adalah i iste Iyo, iyo ada tiga ini, karena untuk pokok kalimat ustad l dan eya kemudian imos istes Ieron Ieron juga ada tiga itu untuk pokok kalimat ustedes eos dan Eas jadi inilah apa namanya akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran dari kata kerja dasarnya nanti oke okay. i imos istes Ieron coba kita praktekkan Mengganti uh, akhiran dari kata kerja dasar, dalam hal ini komel, dengan akhiran penggantinya, dalam hal ini untuk yo adalah i. Caranya, ya kita hapus saja er-nya ini, kita buang er-nya, sekarang kita ganti i menjadi komi, itu kan. Komi. Jadi, yo komi itu artinya saya makan tapi dalam bentuk lampau ya nah untuk kamu tuh maka er nya diganti dengan iste sehingga hasilnya adalah komiste komiste tuh ya, ya. tu komiste kamu makan tapi ini kalimat dalam bentuk preter atau bentuk lampau bentuk preterit atau definite past di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita teruskan dengan usted, L dan ea, karena akhiran penggantinya sama tuh ya, iyo, iyo, iyo gitu. Jadi, er-nya kita hapuskan ini semua nanti. Nah, kita ganti, kita masukkan dengan akhiran baru, iyo. Jadi, komio, komio. Jadi, sama ya untuk usted, L dan Eya komio. Jadi Eya Komio, misalnya Eya Komio itu dia perempuan, Eya kan dia perempuan, dia makan, tapi itu bentuk lampau, ya mungkin nanti ma uh, tadi malam atau kemarin atau last week dan sebagainya. Nah untuk nosotras dan nosotras uh, akhiran menggantinya imos, maka er kita hapus, kita masukkan imos, komimos menjadi comimos. Comimos. imos menjadi komimos itu. Nosotros komimos, nosotras komimos, kami makan, bentuk lampau. Kemudian tuh bosotros dan bosotras, bosotros, bosotras itu kalian ya, kalian. Ada kalian laki-laki, kalian perempuan. Itu akhirnya penggantinya istis. Ya kita hapus yang ER-nya. ER-nya kita hapus, kita gantikan dengan istis. Jadi komistis. Istis. Comistes sama dengan yang untuk bosotras, komis teis, is komistesistes tinggal masukkan saja kan kita gantikan er dengan istes jadi menjadi comistes. kemudian terakhir untuk ustedes eos dan eas. ini akhiran penggantinya adalah ieron 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 jadi er nya kita hapus kita gantikan ieron kita masukkan di sini ieron comieron. Jadi ustedes comieron, ellos comieron, dan Eas juga kok comieron. Nah, sekarang udah lengkap bentuk kata kerja comer dalam bentuk preteritonya, dalam bentuk kata kerja lampau atau definite past dalam bahasa Inggris, yaitu ini. Comer itu menjadi Komi, komiste, komiu. Komiu, komiu. Komimos, komisteis, komieron. Ya, gampang ya. Jadi, yo komi, tu komiste, gitu caranya kan. Usted komiu, el komiu, ella komiu. Kalau nosotros komimos, nosotras komimos, vosotros komisteis, vosotras komisteis, ustedes komieron, ellos komieron, dan ellas komieron. Jadi lengkapnya, Komi, komiste, komio Ya, gitu Terus komimos Komisteis, komieron Sudah lengkap itu Kata kerja komer Dalam bentuk preterito itu Untuk semua Pokok kalimat atau subjek Komi, komiste, komio Komimos, komisteis, komieron Nah, sekarang Kita aplikasikan dalam bentuk Kalimat Nah, ini sudah kami tuliskan di sini, bagaimana kita mengatakan dalam bahasa Spanyol kalimat ini. Tadi malam, saya makan bersama keluarga saya di restoran, atau di sebuah restoran. Tadi malam. Karena ini, ter itu bentuk lampau, tentu saja. Keterangan-keterangan keterangan waktu yang ada dalam kalimat itu, pasti keterangan a a waktu dalam bentuk lampau. Misalnya, tadi malam itu kan lampau. Kemarin minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, lima hari yang lalu semua itu keterangan waktu ah, pada waktu yang lampau. Nah ini contohnya tadi malam saja ya. Tadi malam saya makan bersama keluarga saya di restoran. Ini hasilnya gimana? Tadi malam dalam bahasa sama Spanyolnya adalah anoche. Ya, anoche ya. Ini di bisa aja ano c itu ya ano c itu tadi malam to last night saya saya itu you ya makan makan untuk eh makan dalam bentuk preterito atau bentuk lampau untuk pokok kalimat you ya ini kan komi jadi kita masukkan saja komi kan sudah kita buat ya jadi, anoche yo comi. Di sini boleh? Mesti up, cukup ya. Nah. Anoche yo comi. Bersama keluarga saya. Bersama keluarga saya itu dengan keluarga saya. Itu con. Ya, keluarga saya. Con ini dengan atau bersama keluarga saya. Keluarga saya adalah my family. Atau bahasa Spanyolnya mi familia mi familia, nah bersama keluarga saya mi familia. Di mana? Di restoran, di sebuah restoran. And sebuah restoran. Un un ini sebuah ya restoran teh. Es teh Oke, tulisan pami, pami kurang bagus. Restorante. Nah, jadi hasilnya anoche yokomi con mi familia en un restaurante. Tadi malam saya makan bersama atau dengan mi familia keluarga saya nun un restaurante, di sebuah restoran, atau di restoran. Nah, ini sudah kita bisa buat kalimat yang melibatkan kata kerja komer dalam bentuk itu atau bentuk lampau. Ya. Nah, tentu kita bisa membuat contoh-contoh yang lain uh, yang melibatkan kata kerja berakhiran er. Ya. Nah, tapi, ah, uh, untuk membuat contoh-contoh yang lebih banyak akan kita lakukan setelah ini ya. Sekarang kita cari tahu dulu bagaimana membentuknya dulu ya untuk kata kerja komer yang kata kerja yang mudah kata kerja komer bagaimana membentuknya untuk bentuk preteritonya atau bentuk lampaunya untuk setiap pokok kalimat yang ada yaitu dengan menggunakan akhiran pengganti yang akan menggantikan akhiran er dari kata kerja dasarnya itu. Akhiran pengganti itu adalah i isto uh, i io, imos isteis ieron. I i imos isteis ieron. Maksudnya i untuk yo, iste untuk tu, io io io, io untuk uh, usted, el dan ella. Imos ini untuk nosotros dan nosotras, Istes untuk bosotros dan bosotras serta Ieron ini untuk ustedes, Eos dan Eias. Jadi I isteio imos istes Ieron. Hafalkan gitu. I isteio imos istes Ieron. I isteio imos istes Ieron. Karena ionya ada tiga, ya cukup kita ucapkan dengan satu io saja. Termasuk yang imos, imosnya satu kali aja. Dan termasuk istais dan ieron. Ieron ada tiga, tapi kita ucapkan satu kali saja, kita sudah tahu maksudnya untuk pokok kalimat yang mana saja. I isteio imos istais ieron. Anoce yokomi konmi familia en un restaurante. Tari malam, saya makan bersama keluarga saya di restoran atau di sebuah restoran. Nah, mudah bukan? Nah, mudah-mudahan seperti biasanya dapat diikuti dan dipahami dan apabila dirasa bermanfaat tolong jangan lupa di like ya dan bagi yang belum subscribe tolong juga di subscribe dan kami selalu menjelaskan bahwa subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Dan Uh, pak mengingatkan juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan kepada Pak Mi tulis komentar di uh, kolom komentar atau pertanyaan di kolom komentar ya manfaatkan itu setiap pertanyaan biasanya selalu Pak Mi jawab nah akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih sampai nanti Gracias y hasta luego.